Dan salam jumpa lagi teman-teman di mana saja berada salam sehat selalu uh, kali ini akan saya Tutorkan bagaimana caranya untuk membuka cover depan Honda Scoopy oke okay, Scoopy stylish ini ya ini Scoopy terbaru jadi untuk sekedar men setting komstir atau memasang kotak lampu, otomatis tameng cover depan ini harus dibuka ya. Oke, jadi kali ini akan saya tuturkan bagaimana cara membukanya, karena di Honda Scoopy ini bisa kita lihat tidak mempunyai skrup ya. Sekilas tidak mempunyai skrup, tetapi motor sekarang itu dia menggunakan uh, pin klem yang sudah disediakan di bagian dalam, ada satu, dua, dan tiga. Oke, jadi langsung saja. Bagaimana caranya? Banyak yang uh, bertanya, bagaimana cara membuka cover dengan baik. Oke, langsung saja. Jadi, skrup yang pertama ada di bagian atas ini, ya. Oke, di bagian atas sebelah kanan skrup yang pertama, dan otomatis yang sebelah kiri yang kedua, ya. Oke, bisa dilihat. Yang kedua ini Oke okay. selanjutnya kita urut Tidak ada ya di bagian samping sini Dia langsung ke bagian bawah ya Oke okay. Di bagian bawah ada skru plastik Pin plastik ini Yang ketiga Sebelah kiri dan yang keempat sebelah kanan ya Oke okay. Selanjutnya itu pangkuan DH Pangkuan DH ini harus dicopot ya karena dia mengikat sekalian dengan cover depan ini, oke. Okay? Jadi, pengkuan plat nomor ini, plat nopol motor ini dicopot baru. Setelah itu, kita kembali ke proses membuka cover tameng depan Scoopy ini, oke. Okay? Jadi, jangan kemana-mana, teman. Ikuti saja caranya yang mudah, jadi. Dia awalnya nanti kita copot dari bagian pinggir-pinggir dulu ya. Pinggir ini, pinggir ini lalu ke samping kiri dan samping kanan, lalu copot. Setelah copot baru kabelnya dilepas. Oke teman, jadi langsung saja kita copot cover depan ini dan jadi kita memulai dari atas dulu ya Oke skrup kiri dan kanan ini langsung saja kita copot Oke pakai Oben plus ya Oke setelah skrup keduanya di atas copot kita lanjutkan ke plat nomor dulu Oke plat nomor ada dua buah buat 10 panjang ya dan setelah sudah tercopot kita menuju ke dua buah baut plastik bagian bawah Oke Oke, jadi caranya memakai oven kita tekan bagian tengah bautnya. Itu ada semacam tombol kecil di bagian tengah, kita tekan sampai masuk ke dalam, sampai terdengar bunyi klik ya. Setelah sudah ditekan, kita bisa dengan jari kita tekan dari bagian atas, tekan ke bawah, itu bisa tercopot. Kalau seumpamanya keras bisa kita memakai oven min lalu kita cungkil, congkel dari pinggir ya. Oke, sudah lepas ya kita tekan saja sudah lepas dan ini bentuk daripada uh, Baut plastik itu Jadi ujung dalamnya harus masuk ke dalam gini ya Baru bisa dicongkel Oke dan setelah semua bautnya tercopot termasuk plat nomor saatnya kita melepas covernya Oke dimulai dari bagian bawah ya jadi langsung saja bawa dulu bisa copot ya baru dulu sumlai baru samping nanti yo memang kalau asli dealer masih keras ya apalagi belum pernah dibuka jadi kita harus selalu berhati-hati dengan teknik seperti di video ini ya oke ini dulu sudah ya ininya ya ya sudah oke teman sebelah kirinya oke, sudah berhasil baru ya baru sebelah kanan lagi yo ya oke berhasil tinggal kita cepat cepat Wih keras banget Coba. Ini tenis ini loh Belakang belakang tenis yang belakang. Nah, hmm. yang di situ. Ya. Itu bergoyang-goyang. Nah, ya. Oke. Okay. satu. lagi. Ini. Yo eh lepas Oke mantap, teman. Oke teman dan itulah proses pencopotan cover depan Scoopy telah berhasil uh, dan untuk pemasangannya itu tidak serumit yang waktu dibuka, tinggal ditekan saja, dipas-pasin saja pinnya pasti masuk kok. Oke, jadi terima kasih telah menonton video saya kali ini sampai jumpa di lain waktu dan salam.